Halo guys, kembali lagi ke channel gua Ariel Streaming. Oke guys, untuk kali ini gua akan bermain lagi game Resident Evil 3 Remake dengan di part selanjutnya atau episode selanjutnya nih guys. Oke, kali ini kita berada di sebuah apa namanya ya, di Carlos, kita sudah melawan zombie monster laba-laba. Nah, sekarang kita menelpon Carlos. Oke, okay, untuk right. Pergi dari sini atau keluar dari sini. Oke, okay, guys. Nah, ini misinya. Ada sebuah locker. Kita cari item-itemnya dulu, guys. Kayaknya banyak di sini. Oke, okay, untuk yang request-request boleh mampir ke channel gua. Oke, okay, kita sudah membuka lock pick-nya. Ada banyak item di situ. Nah, dan gua akan membawa item-item yang berguna atau berfungsi. Oke guys, jangan kemana-mana, stayin terus channel gua Ariel Streaming, bermain game Resident Evil 3 Remake di part selanjutnya guys. Oke, kita masih question. Nah, sekarang positif herbal kita gunain dan find kembali. Oke, untuk kali ini gua akan kembali lagi kayaknya ke apa namanya tuh yang ada donat-donatnya itu deh, kayaknya gua doyan banget sama donat. Oke deh, kita bawa item yang perlu aja. Oke, nah, untuk senjata lumayan. Oke, nice, sudah terkumpul. Ada lagi? Oh oke deh, kita lanjut lagi. Oke, okay, kita balik. Oops. Oh, James. Oh, Nemesis guys. Oh no. Masih kita dikejar-kejar Nemesis ini, guys. Oh, oh no. Ini enggak bisa. Oh, enggak bisa kita kalahkan dulu, guys. Ya banyak yang kayak si Agung katanya, "Bang, jangan dilawan Nemesisnya. Gak bakalan mati. Nanti pelurunya habis." Gitu. Oke, okay, kita lari dari Nemesis. Carlos, oh, kabur dari Nemesis. Wah. Oh. Oke, okay, ke apa namanya? Ah, ya, stasiun. Jadi kita akan melarikan diri dari Nemesis, guys. Nah, nanti item-itemnya gua akan gunain di sini. Yang berguna. Ah, ini lockpick bisa kita buka. Oke, okay, nice. Oh, semakin menegangkan kayaknya, guys. Oke, okay, dapat. Oh, hand spray atau untuk nanti bisa full itu, guys. Herbal, herbal. Oke, okay, kita lari, guys. Wuh, Nemesis masih mengejar. Oh no, lari, lari. Kita akan melarikan diri dari Nemesis, guys. Oke, okay. Seperti siapa tuh di Resident Evil 2 zombie misterius gitu, guys. Oke, okay. Wah ini apa nih? Oh, sebuah mainan apa namanya tuh yang berada di mobil gitu. Oke, okay, nah kita dapat Pandora di sini, sebuah kotak. Apakah isinya di sini? Oke, okay, kita bisa buka. Nice. Oh, sebuah kristal. Oke, okay, bagus. Sepertinya kita itu untuk di apa namanya sebelumnya itu. Jadi nanti deh kristalnya ini berfungsi juga. Oke, okay, kita ke stasiun kayaknya, guys. Wow, no Nemesisnya, guys. Ada zombinya juga. Oh no. Oh, monster zombie itu, guys. Mengejar, guys. Masih Nemesis, guys. Oh, gak bisa kita kalahkan dulu, guys. Oke, okay, kita ke stasiun kayaknya. Tadi Carlos.
Oh no, masih Nemesis mengejar-ngejar Jill. Oh, kita harus melarikan diri. Ah, zombie lagi guys, mengganggu zombinya. Oke, kita ke sana. Nah, ini kayaknya. Oke, nice. Oke, berhasil. Kita melarikan diri dari Nemesis. Ah, kayaknya ini nih guys, yang banyak donatnya. Gue taunya apalnya donatnya itu loh. Oke, karena doyan. Di sini banyak donatnya gitu. Oke, kita akan buka lockpicknya. Nudge terbuka. Oke, terbuka shotgun. Nah ini apa nih guys? Oh, kita punya puzzle ini guys. Kita harus menyambungkan atau menghubungkan listrik. Kayaknya. Oke, kita akan hubungkan listriknya itu ke. Jadi di sini ada pusatnya sebuah restoran atau Raccoon City itu terhubung semua. Oh no, masih. Oh, bukan ya. Tapi ini emang iya kayaknya ini Reza. Wah. Pak itu belum juga. Wah, puzzle lagi nih, guys. Kayaknya apa ya? Gue ingat-ingat dulu. Sebuah puzzle. Oke, Ra. Belum juga. Ah, ini puzzle lagi nih. Kita harus pecahkan puzzle-nya ini. Oke, tadi kayaknya di sini ada angkanya kayaknya di sini. Tapi kita urutkan dulu. Puzzle lagi, guys. Agak sulit. Oh, angkanya ya. Kita coba dengan apa itu? Oke, nice. Baru satu terhubung arus listrik ini, guys. Jadi kita harus menghubungkan arus listriknya. Stasiun Raccoon City. Oh, restoran atau belum. Ini harusnya puzzle ini tentang listrikan ini guys. Apa ya, kedua kah, satu ras satu. Oke, nice. Oh, masih terhubung. Jadi kita hubungkan ke sini. Masih guys. Itu nih puzzle lagi nih guys. Sebuah teka-teki. Apa dua ya? Stasiun. Oke. Belum. Oke, satu lagi ini guys. Oke, untuk yang request guys boleh untuk Nir atau Ayunda boleh request guys. Gue bermain Resident Evil 3 lagi, game horror remake. Untuk tim Gercep boleh mampir-mampir lagi. Nah, sebelumnya gue sudah mengupload di Facebook ya, full game. Jadi gue bermain berapa episode gitu, gue upload di Facebook. Nah, itu karena siapa ya, tim Gercep. Jadi gue upload karena sering nonton channel gue, boleh bakalan gue bikinin. Banyak keseruannya dan inspirasinya juga, dan ceritanya lebih menarik lagi. Oke, kita buka ini satu lagi agar lanjut lagi perjalanannya. Masih belum, satu lagi ini puzzle.
kita harus menghubungkan arus listrik ke point itu apa namanya, satu lagi. Jadi kita ini masih agak menegangkan guys, ini nemesisnya nggak kemari mengejar-ngejar. Gue berpikir lagi nih. Oke, okay. Yeah. Nice, terhubung ke pool. Oke. Oke. Station, station atau apa nih? Oke, okay, berhasil guys. Puzzle-nya terpecahkan. Kita lanjut lagi nggak game ya? Oke, okay, kita masih kabur dari Nemesis. Oh, zombinya berubah kepalanya. Oh no. Itu apa ya, seperti apa namanya itu, monster gitu deh zombinya. Oh, kita harus pergi dari sini. Oh, ini agak-agak menegangkan guys. Oke, okay. Oh no, Nemesis guys. Wah, Nemesis ini juga kan. Oke deh, kita harus tembak. Oh, strum, nice. Nemesisnya kejang-kejang guys, strum listrik. Oke, okay, kita lanjut lagi. Kita meloloskan diri dari Nemesis. Oh no, berhenti guys. Wah, question kah? Oh, danger langsung guys. Lumayan untung ada herbal atau hair dryer gitu, apa namanya deh, spray gitu ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Wah, ini zombie. Oh no, tersenggol. Tapi dulu Nemesis kayaknya zombinya. Oke, okay, di sini kita gunakan gegek. Nice. Ah, gegek apa-apa nih buat motong rantai. Oke, okay, nice. Dapat lagi kotak Pandora. Kayaknya kristal kedua. Itu ada warnanya kayaknya. Seingat gua kayaknya di stasiun yang mau kereta gitu. Oke, okay. Ini sebuah minimarket mungkin yang hancur karena zombie. Oke, okay. Di sini ada, oh, penuh guys itemnya, maha. Oke, okay. Kita akan keluar lagi guys. Kayaknya, wah, zombie. Wah, Nemesis ngikutin guys. No. Wah, kumaha nih. Nyaris. Oke, okay, kita bisa menghindar. Nice. Kita lolos. Ops. Wah, zombie-nya nempel. Oke okay deh. Kita ke, oh, banyak lagi zombie-nya, nice. Tapi kita bisa lari. Oh, question. Ah, ke sini guys. Kita akan ke sebuah stasiun nih, mengitu. Stasiunnya di situ. Oke. Okay. Oh no. Wah. Teret lagi guys. Oh no, ada zombie lagi. Zombinya udah berubah jadi alien. Oke okay deh. Nah, akhirnya kita bisa. Oh, menegangkan guys. Dari awal bermain masih emang Nemesis ininya. Raja terakhirnya kayaknya nih, atau ke nanti bagaimana nanti kalau ada monsternya lebih menyeramkan. Oke, okay, nah ini berfungsi semua, kita bisa gunain kristal ini warna merah hijau. Satu lagi kita bisa buka. Nice, Pandoranya ini warna apa? Oh, warna biru blue. Oke, okay, nice. Jadi ada tiga warna. Di sini kita bisa bawa dan kita taruh di sebuah batu apa namanya, rahasia gitu. Oke, okay, nih simpan gue banyak guys. Karena bermain game horror, jadi mesti banyak nyimpennya. Banyak menegangkannya di sini guys. Oke. Okay. Gua akan save terlebih dahulu. Oke, okay, kita bikin banyak simpannya. Oke, okay, kita lanjut lagi guys ke gamenya. Oke, okay, stayin terus channel gua Aril Streaming, bermain game Resident Evil 3 Remake.
Oke, nah, di sebuah jam, guys. Ini jamnya kayaknya klasik. Oke, kita samain warnanya, guys. Dengan merah, red, dengan merah apa nih, guys? Oh, sebuah item granat kayaknya. Oke, kita pasang lagi blue atau biru. Oke, nah terbuka. Apakah? Oh, ini buat apa namanya ya? Memperbagus senjata, mengupgrade shotgun kayaknya. Oke, nice, dapet. Oke, warna green atau hijau. Oke, kita buka. Nice. Oh, sebuah ransel. Nice. Ransel kita ke upgrade cuma dua, guys. Wah, segitu banyak itemnya. Ranselnya cuma dua. Cuma dua ini apa namanya, blok. Oke deh, kita lanjut lagi, guys, ngegame ya. Nah, ini adalah. Oh, kita buka dengan lockpick. Lockpicknya masih berfungsi. Kalau di sini, kalau sudah kita gunain itu, itemnya akan bisa dihapus. Tapi kalau belum kita gunain, belum ada tanda hapusnya gitu, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi. Oke, kita ke bawah, ke kereta kayaknya, guys. Kereta kah ini? Oh, Carlos. Oke, Carlos. Tau gue Jill itu pacarnya Chris. Tapi di sini dengan apa namanya, Carlos atau partner dengan Carlos. Nah, ini timnya Carlos kayaknya. Bukan RPD kayaknya, guys. Kalau Jill RPD. Ini yang tadi. Oh, yang waktu kapan itu, guys, temennya sudah terinfeksi. Oke, guys, stay terus channel gua. Oke, kita akan dikejar lagi oleh Nemesis, guys. Oh no, lari Jill, come on Jill. Wah, di sini semakin menegangkan. Kita sebelum saja Nemesisnya untuk memperhambat. Oke, ini sebuah gudang, guys, kayaknya banyak itemnya kah? Oh, ini ada nice, kita bisa lari dari sini. Sebuah lubang kayaknya, atau ventilasi gitu, guys. Oke, wah, apa kita buat karona? Merah, guys. Oke, come on Jill. Oke, nice, terbuka. Kita meloloskan diri dari Nemesis, guys. Oke, gitu ya. Oke, itu Nemesisnya sangat kuat, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ini di mana ini? Kita berada di bawah, ruang bawah tanah kayaknya gitu deh. Oke, nah ini. Nah, kita tutup lagi kayaknya lah. Oke, nice. Kita tutup lagi kayaknya biar Nemesisnya nggak ngejar lagi. Carlos, do you copy? Carlos. Oh, Carlos. Jadi kita sudah terpisah dengan Carlos. Karena Carlos sudah menutup gerbangnya. Jadi Jill tuh ingin melawan ini nih, Nemesis tadinya. A map of the area. Perfect. Oke, banyak item di sini, guys. Oke, nah ini keseruan bermain game Resident Evil 3 Remake. Ini masih terhubung dengan Resident Evil 2 kayaknya, guys. Untuk yang sudah pernah memainkan, boleh mampir ke channel gua untuk memberitahu jalan-jalan ceritanya, nggak apa-apa. Nah, jadi cepet tamatnya gitu, guys. Karena banyak puzzle-nya itu yang agak memperhambat. Oke, kita save lagi, nice. Oke, guys, gua agak sedikit berpikir, masih menegangkan, guys. Apakah Nemesisnya masih mengejar?
Oke, kita lanjut lagi guys. Kayaknya kita di ruang bawah tanah ini. Atau sebuah apa namanya itu, lorong. Oh, nggak ada item. Gua masih mencari item-itemnya. Wah, ini suara-suaranya agak beda di sini. Lebih apa yang namanya? Oh, lorong guys. Ada oh, sungai. Sungai di bawah tanah gitu. Oke, okay, nice. Wow, ini yang pernah Leon lewati kayaknya di sini nih, guys. Oke, okay, kita lanjut lagi, guys. Semakin menegangkan. Oke, okay, mapnya di sini. Kita akan ke sini. Oh, untuk membuka-buka pintunya yang belum terkunci. Karena kalau yang warna merah itu terkunci atau kuncinya itu berbeda-beda. Wow, monster guys, itu seperti kadal apa-apa nih, nyawa. Wah, di mulutnya itu ada apa itu? Oh, seperti bunga apa namanya itu, ada giginya gitu. Oh, langsung. Oh, matsoy. Oke deh, kita lanjut lagi guys. Ini lumayan skinnya sudah kita modification. Oke, ini ada lagi. Oh no. Ah, mamam nih. Kan buaya ya, guys. Sebelumnya kalau lihat buaya. Ah, maksudnya buaya lebihnya. Kalau ini apa ini? Paus. Atau kadal. Oke deh, kita lanjut lagi. Let's go. Nah, ini oh, launcher. Oh, lumayan. Kayaknya kita akan melawan Nemesis dengan launcher. Semakin menegangkan guys. Oke, kita ke sini. Ada itemnya banyak. Oke, kita bootlock pit. Sebuah obeng. Nah, ini berfungsi guys untuk membuka-buka. Karena nggak ada kuncinya, jadi kita gunakan obeng. Nah, ini balsam guys. Sebuah balsam kah? Oh, masa sih? Apa tergigit zombie kita pegel-pegel gitu? Nggak tahu deh. Masa ada balsamnya di sini? Oke guys, gua skip aja, kita lanjut lagi sedikit berpikir. Di sini gua udah mendapatkan radio atau untuk membuka pintu yang menggunakan radio, tapi di sini item gua penuh. Jadi harus ada yang kita buang. Oh, ini yang banyak berguna. Tapi karena kita akan membuka pintu, harus kita bawa. Kita taruh dulu apa guys. Nah, ini ada sebuah surat. Oh, surat cinta. Atau file. Ini bisa kita kompin. Gunain. Nah, udah nggak question. Herbal berfungsi guys. Emang itu untuk menyembuhkan. Oke. Kita butuh satu lagi nih. Ini gimana bukanya ini? Maksudnya untuk menaruh kita butuh dua blok. Kita butuh dua blok, kita taruh di sini. Ini lockpit ini berguna, masa gue buang? Ini shotgun mungkin bisa kita kombin, tapi tetap dua blok. Karena setiap lancer dua blok yang ter-upgrade. Nah, kumaha ini? Apa kita harus balik lagi? Lockpick berguna. Tapi cukup, gue rasa sih ini cukup. Ah,
Launcher ini guys, wah ini, oh yang beredit itu nih, launcher kita belum dapet ini ya, baru pelurunya. Oh ini karena kita dapat senjata baru. Balsam, balsam buat apa ya kalau kita digigit zombie kayaknya nih. Oh, kita bisa pindahkan di sini. Ah, cukup. Oke, okay, nice. Kita cukup. Kita bawa radionya ini. Untuk membuka pintu, pintunya itu kuncinya dengan menggunakan radio itu. Oke, okay, kita lanjut lagi, guys. Kita masih di ruang bawah tanah dengan perjalanannya Jill Valentine. Oke, okay, di sini sangat luas. Jadi gua agak butuh karena gue pernah menggunakan lain agak muter-muter gitu guys. Mana lagi pintunya? Oh ada lagi monsternya. Monster adalah apa ini? Paus bisa jalan. Ada kakinya. Mulutnya juga. Wah hebat. Oke nice. Say. Ah, di sini kita gunakan bisa pistol mungkin. Oh, belum masih. Ah, shotgun kayaknya lebih sakit. Nice. Sudah. Oke, okay, kita lanjut lagi. Ini sangat luas. Lorongnya sangat luas. Ada lagi monster kadal atau apa ini? Monster zombie. Wow. Oh, mamam shotgun. Mamam lagi. Dua kali tembak, guys. Oh, masih. Tiga kali. Empat kali. Ah, wow. Buruk. Oh, ups. Mamam. Pistol atau shotgun. Oke, okay, kita kesana, guys. Oke, okay, gua agak berpikir. Jadi di sini kita apa namanya? Oh, di sini ada apa nih? Oh, tempat nge-save, guys. Lalu suaranya begitu. Balsam lagi, guys. Nih, fungsinya untuk apa ya? Nah, ini bakal berfungsi baterainya ya, atau apa radio gitu. Untuk membuka pintu ya, jadi gua bawa yang seguna berguna gitu. Oke, karena itemnya terbatas. Oke, nice. Gua save dulu deh guys, pasti banyaknya save guys, karena lalu kita atsoy. Nah launcher, nah ini tadi ada pelurunya launcher, lumayan. Oke, ini launcher kita akan gunain. Nah ini balsam fungsinya untuk apa ya guys? Oke, lumayan, cukup dua blok untuk lancer. Jadi senjata yang graded itu ya kita taruh, tapi itu bakal berguna juga. Nah, tapi gua kalau bisa melawan apa Nemesis. Oke, di sini ada sebuah file. Nah, di situ ada warna-warna hijaunya ya, guys. Jadi untuk apa namanya yang membuka buka pintu biasanya ada kodenya di situ. Oke, guys. Untuk kali ini kita bermain Resident Evil 3 Remake di part selanjutnya, di episode selanjutnya.
Oke, kita akan lanjut lagi nih. Ada mapnya di sini. Kita akan ke sini. Karena pintunya yang belum terbuka, tapi nggak perlu kunci gitu, bisa dibuka. Ada yang warnanya merah pintunya, tapi belum bisa dibuka gitu, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Oh, ada monster kadal-kadal apa-apa gitu, guys. Kurang paham nih tentang perzombian. Oke, kita ke sana. Nah, mapnya di sini masih banyak. Nah, kalau mapnya merah di sini masih ada item-item yang belum gua ambil, tapi karena penuh ranselnya terbatas, jadi gua gunain yang berguna aja yang gua bawa gitu. Oke, kita lanjut lagi, guys. Nih di mana ini? Hah, kayaknya gua agak berpikir itu apa itu tadi, guys? Tapi di sini mapnya ada yang belum terbuka. Kalau ini kita sini lagi. Laboratoria di bawah tanah maksudnya. Oke, kita ke sana. Ini agak panjang jalannya. Nah, ini kita ke tangga kayaknya, guys. Ada tangga lagi. Oke. Agak berpikir sesuai mapnya. Nggak bisa kesana lagi, guys. Tangganya kita balik lagi ke laboratori. Kita tuh maksudnya ke sini, cuma nggak ada jalan, buntu. Oke, coba deh. Gak ada jalan, guys, buntu. Tapi gue coba cari lagi jalannya di mana. Oke, guys, jadi gue skip aja di sini. Gue naik tangga, guys. Jadi ada tangganya dari bawah itu tuh. Tangganya agak panjang. Kalau kita ke laboratori, tangganya pendek nih, agak panjang. Oke, guys, kita naik ke atas. Oke, di sini kita akan buka pintunya dengan ini kayaknya. Radio. Oke, terbuka. Nice. Wow, ini ups, ada lagi monster kadal. Oh, mamam nih. Shotgun kayaknya lebih sakit. Ups, mamam lagi. Oke. Nice. Oke, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Wah, lah ini cuma satu. Tuh. Oh, nggak ada lagi. Kita mesti nyari lagi kayaknya, guys. Yang kayak tadi itu radio, sebuah radio untuk membuka kunci pintunya. Nah, ini slot. Oke, kita buka slotnya, kunci slot maksudnya. Oke, kita ke. Oh, jadi oh gitu, guys. Ini berputar. Nanti. Kayaknya sih ya. Ini berputar. Jadi kita ambil lagi tuh yang tadi. Bisa kita lewat samping gitu maksudnya. Oke, nice. Oh, menghasut otak. Oke. Jadi kita bisa lewat samping, guys. Nah, ini karena di slot kita buka. Sudah terbuka, jadi kita gunain lagi. Kira nyari lagi, guys. Jauh. Oke, okay, nice. Terbuka. Gimana ini?
Oh, oke, ransel lagi guys. Nah, tambah 2 blok atau nambah ininya, ranselnya nambah upgrade gitu. Bisa terisi item banyak. Lumayan. Oh, sangat gelap. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oh, jadi ini bisa kita ambil lagi. Oke. Apakah kita bisa akan membuka lagi pintunya? Karena kuncinya berbeda-beda, guys. Membuka pintu gitu. Oke, kita bisa turun. Oh, nice. Kita turun ke bawah. Oh, tangganya bisa manjang. Nah, ini kita gunain lagi. Oke, nice. Terbuka. Nah, ini di mana lagi nih, guys? Ini belum, karena kita belum menemukan map. Jadi belum ada tandanya terbuka gitu pintunya. Oke, kita ke atas. Oh, kita atas. Oh, Jill-nya menelpon Carlos. Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Oke, kita naik ke tangga. Oh, tangganya sangat lempeng. Oops. Oh, yes, guys. Ada Nemesis lagi. Oh, Nemesisnya. Tahu di sini, guys. Oh no, ini apa nih? Oh. Oh no, kita berjumpa Nemesis, guys. Wah, banyak zombinya lagi, guys. Oke, kita menghindar. Nah, tutup. Wah, pintunya. Garasinya. Oke, Jill. Lu berani gitu untuk melawan Nemesis. Oke, agak menegangkan. Jempers juga, guys. Nemesisnya sudah di atas. Oke, kita sini dulu, guys. Oke, guys, karena kita sudah lama bermain game ini, oke, gue menemukan tempat save lagi. Gue save dulu deh. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga kini dan dukung terus channel gue, Ariel Streaming, bermain game. Ya, ini game Resident Evil 3 Remake dan game-game lainnya. Oke, guys, untuk yang request boleh gua bermain game apa. Mungkin memang sudah banyak yang memainkan game Resident Evil gitu, tapi ini dengan versi gua yang mainkan gitu, jadi agak berbeda ya, agak ya gitulah. Oke, guys, kayaknya gua bakal sudahin saja ini, tapi ini gue penasaran. Oh, ini bukan balsam, guys. Kira balsam. Jadi ini kita kombin bisa. Itu jadi launcher. Lumayan. Jadi kita, wah, apakah kita akan melawan Nemesis dengan senjatanya ini? Wah, kayaknya kita akan melawan Nemesis ini, guys. Tapi karena gue sudah bermain lama, jadi gue sudahi saja, nantikan di part selanjutnya. Oke, guys, terima kasih. Bye. Yeah. Bye.